banyak cara yang dapat dilakukan untuk membunuh kesedihan, seperti halnya Evelina de Anjani yang mencoba bangkit dari keterpurukan lewat bermusik. Di saat ia sedang jatuh atas kandasnya pernikahan dengan Aming, Evelyn selalu berusaha untuk membuat dirinya tidak bersedih. Selain menyibukkan diri dengan melakukan banyak aktivitas pekerjaan, Evelyn juga menyembuhkan luka dengan menulis sebuah lagu yang saat ini sudah ia luncurkan. Mungkin aku ngerasa kalau aku yang nyanyi, walaupun aku sebenarnya aku agak nggak percaya diri dengan suara aku yang kayak cowok gitu. Tapi kan aku cari solusi ya, bukannya aku putus asa. Aku cari solusi. Oh ya udah, emang aku kebetulan emang aku DJ dan aku suka R&B hip hop, ya udah aku jadiin genrenya R&B. Oh jatuh di Indonesia juga perempuan yang nyanyi R&B hip hop yang nge-rap kan masih jarang banget. Evelyn merupakan sosok yang multitalenta. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukumnya Henry Indraguna. Menurut Henry Indraguna, Aming adalah orang yang merugi karena telah menceraikan sosok wanita seperti Evelyn yang bisa melakukan apa saja. Kalau orang mau nyinyir kayak mau aja mumpung kayak semuanya pasti ada. Maksudnya kayak semuanya menurut aku manfaatin keadaan juga deh. Manfaatin keadaan dan mengeluarkan maksudnya dengan hal yang positif, kenapa enggak? Ya enggak sih? Kecuali aku memanfaatkan keadaan ini dengan aku berbuat kejahatan kayak negatif, ya itu baru aku boleh deh dinyinyirin, disalahin. Aku sekarang dinyinyirinnya kenapa gitu aku tanya. Karena ini semua kan kita usaha. Mereka kan enggak tahu usaha kita seperti apa.